kita mau buat video no cut, no edit lagi ya. Paling yang ada nanti kalau kelamaan dijeda aja. Ini ceritanya guys, tadi aku tuh lagi pengen makan roti, tapi sama Pak Su itu malah dibelikan roti tawarnya itu yang kayak ada susunya itu loh. Emang sih bagus putih, tapi terlalu gimana ya, terlalu bau susu, jadi kayak kurang gimana ya, malah kayak, karena aku memang dasarnya kurang suka susu ya, jadi beli lagi yang biasa, yang agak kasar kayak gitu. Aku tuh malah dulu soalnya waktu di Malaysia lebih suka rotinya tuh kayak roti jagung, jadi rotinya teksturnya agak kasap-kasap kayak gitu loh guys, itu malah enak menurutku yang enggak enak ya. Terus ini tadi dicarikan yang agak kasar kayak gitu, dapetnya yang kayak gini guys, ya lumayan lah. Nah ini enggak terlalu bau susu banget ya, jadi dia teksturnya agak kasap-kasap kayak gitu. Gede-gede banget, kemarin itu agak kecil loh. Jadi lagi pengen makan ini, aku kasih sayuran guys, karena nggak ada selada, aku pakai yang ini aja daunnya ya. Kita potong-potong dulu ya guys, nanti ini jadi seberapa banyak nggak tahu, coba kita potong-potong dulu. Nah, kita ambil daunnya aja. Udah aku cuci guys. Oke. Ini aku ada meses ya, ada meses sama ini ada apa nih, slice keju. Cheese ya, slice keju kayak gini. Jadinya ini gede banget. Nah tadi aku juga minta dibelikan mayones, satu aja udah gede ya, tapi dibelikannya dua, dikira suamiku itu mayones itu susu guys, aku kan jadi tepok sidat kayak gitu, mayones dikiranya susu, belinya langsung dua guys, karena Pak Su itu suka kalau susu, kalau aku nggak begitu ya. Nanti mau buat apa ini? Oke, nggak apa-apa ya, ini aja gede banget rotinya. Kita buka keju slice-nya dulu ya guys. Kita pecah enggak sih? Ini aku tadi udah cuci tangan sekalian pas nyuci sayur, jadi aman-aman aja. Oke, kita taruh seperti ini guys. Kita taburin sayurnya ya. Ini kegede banget, karena kalau roti biasa itu aku kurang itu loh, kalau roti tawar kasih susu aja gitu kayak kurang suka, jadi enakan kasih sayur kayak gini ya guys. Apalagi biasanya kalau enggak saya kasih sayur selada, kalau enggak selada ya itu loh apa ya namanya, sawi, pokoknya seadanya lah. Biasanya kalau sawi itu direbus dulu itu, kalau enggak ya mentahan aja, daunnya enak kok. Nah ini kayak gini udah dikasih apa ini namanya, saus, ini saus pedas guys. Ini ada semut nempel, ini sausnya pedas banget loh. Oke, udah segini aja sausnya. Kita tambahin, cobain pakai mayones ya. Semoga aja enak. Soalnya kemarin aku tambahinnya malah pakai ini meses. Kita taburin mesesnya dulu aja, guys. Jadi biar ada manis-manisnya gitu ya.
tadi aturannya ini dulu kali ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Gede banget ininya. Aturannya kecil aja ya, apa lubangnya ya. Salah dikit aja. Kita tutup ya guys, seperti ini. Siap dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain dari sini ya. Belum kerasa sausnya. Enak. Oke, kita coba lagi ya guys. Kena kejunya, kena sausnya, kena mayonya, kena mayonya, mantap. Daripada beli ya, ini beli sayurannya aja sama rotinya. Rotinya ini versi jumbo tadi. Gede banget soalnya. Biasanya yang kecil itu loh. Satu. Masukin lagi nanti. Sayang. Kita masukin lagi. Karena ini talangnya ini bersih. Yang pedes sausnya, soalnya sausnya sambal pedas dahsyat. Jatuh. Ini full sayuran. Pedes banget. Teman-teman bisa ikut buat ya, tapi saya sarankan untuk sambelnya jangan cari yang pedes-pedes dahsyat. Ini pedes banget. Jadi kayak apa sih namanya? Kayak salad buah ya, tapi ini salad sayur.
karena ini ada mesisnya, ada mayonya, ada keju slice-nya. Satu sayurnya. Pedes banget. Keju. Tapi pedas banget. Kelihatan enggak, guys? Tapi kalau sausnya yang nggak terlalu pedas, enak banget. Tapi ini enak, tapi kepedesan. Hanya ini aja. Mayo, nasis, keju slice, tinggal pakai makan sayuran sama saus. Terus makan. Bentar ya guys, aku ambil minum. Wah. Langsung kenyang, alhamdulillah. Ini langsung aku post, yang mau ikutan buat silahkan buat, tapi saya sarankan sausnya jangan yang pakai pedas, dahsyat. Ini dahsyat betulan.